Salam sejahtera dan salam bahagia, murid-murid sekalian. Apa khabar anda semua? Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan baik dan sihat. Baik murid-murid, sebelum kita melangkah ke sesi pembelajaran pada hari ini, mari kita menonton sebuah video. Wow, murid-murid, pasti berasa seronok dan tertanya-tanya tentang isi pelajaran pada hari ini. Baik, murid-murid, apakah yang anda dapat tonton dalam video tersebut? Ya, memang betul jawapan murid-murid. Anda semua dapat mendengar bunyi petir, angin kuat, bunyi geruh dan awan hitam. Baik murid-murid, bolehkah anda meneka apa yang berlaku sejam lagi atau sejam kemudian? Ya, jawapan anda semua memang betul. Mungkin hujan lebat akan turun atau mungkin hujan tidak turun kerana ada angin kuat. Baik murid-murid, dalam sesi pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari topik kebolehjadian. Berikut adalah objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir aktiviti pembelajaran pada hari ini, murid-murid dapat mengenali peristiwa mungkin atau mungkin tidak berlaku dengan betul dan tepat. Cikgu berharap murid-murid dapat mencapai objektif pembelajaran pada hari ini. Hai murid-murid, cikgu harap anda semua sudah bersedia dengan buku nota dan alat tulis. Anda juga boleh merujuk buku teks matematik. Baik murid-murid, mari kita meneroka tajuk pembelajaran pada hari ini. Baik murid-murid, dalam sesi ini kita akan menyatakan sesuatu peristiwa dalam kehidupan kita mungkin berlaku atau mungkin tidak berlaku. Baik murid-murid, mari kita lihat beberapa situasi yang mungkin berlaku atau mungkin tidak berlaku. Adakah 51 boleh dibahagi dengan 5 tanpa baki? Cikgu bagi sedikit masa untuk menjawab soalan ini. Ya betul, cikgu dapat mendengar jawapan murid-murid. Apabila 51 bahagi dengan 5, murid-murid akan mendapat baki sebanyak iaitu 1. Maka 51 tidak boleh dibahagi tanpa baki dengan nombor 5. Oleh yang demikian, bagi situasi tersebut, murid-murid akan menyatakan bahawa ia tidak mungkin berlaku. Pandai betul murid-murid cikgu. Ucapkan tahniah kepada diri anda. Baik murid-murid, kita cuba lihat situasi yang cikgu akan tunjukkan ini. Cikgu telah meletakkan beberapa biji bola berwarna dalam dulang ini. Kemudian cikgu ingin mengeluarkan bola berwarna merah jambu. Adakah bola berwarna merah jambu akan dikeluarkan oleh cikgu daripada dulang ini? Ya betul. Jawapan anda semua memang betul. Jawapannya adalah mungkin berlaku.
Kemudian, cikgu pula ingin mengeluarkan bola berwarna hijau. Adakah bola berwarna hijau akan dikeluarkan daripada dulang ini? Memang betul jawapan murid-murid. Bola hijau tidak dapat dikeluarkan daripada dulang ini kerana ia tidak mungkin berlaku disebabkan tiada bola berwarna hijau dalam dulang ini. Syabas kepada anda semua sebentar tadi dapat menjawab semua soalan. Baik murid-murid, mari kita bersama-sama melatih menjawab soalan-soalan berikut. Murid-murid harus menyatakan mungkin berlaku atau mungkin tidak berlaku selepas membaca setiap soalan yang dipaparkan. Soalan pertama berbunyi seperti berikut. Terdapat 25 jam dalam sehari. Apakah kemungkinan berlakunya situasi tersebut? Pandai betul murid-murid cikgu. Dalam satu hari hanya terdapat 24 jam sahaja. Maka situasi tersebut tidak mungkin berlaku. Soalan kedua berbunyi seperti berikut. Kubus mempunyai 4 satah. Apakah kemungkinan pernyataan tersebut? Wow, anda semua memang cerdik betul. Sebuah kubus mempunyai 6 satah atau 6 permukaan. Maka jawapannya adalah mungkin tidak berlaku. Baik murid-murid, kita cuba lihat apa yang berlaku pada situasi yang berikut. Situasinya berbunyi seperti berikut. Hujan batu berlaku di pantai timur Malaysia. Murid-murid, cikgu pasti anda semua sedang berfikir, adakah di Malaysia boleh berlaku hujan batu? Jawapannya adalah tidak mungkin. Baik murid-murid, terdapat 5 situasi kebolehjadian. Mari kita kenali setiap jenis kebolehjadian peristiwa tersebut. Pertamanya adalah mustahil. Yang keduanya adalah besar kemungkinan. Ketiga pula adalah kecil kemungkinan. Situasi yang keempat pula adalah sama kemungkinan. Dan kebolehjadian kelima adalah pasti. Mari kita lihat contoh peristiwa yang berkaitan dengan mustahil. Apakah maksud bagi mustahil? Mustahil ialah perkara yang tak mungkin berlaku. Maka kita akan menggunakan perkataan mustahil. Contohnya, dalam satu hari ada 25 jam. Berikut adalah tentang besar kemungkinan. Besar kemungkinan ialah kemungkinan sesuatu perkara itu berlaku adalah lebih besar. Contohnya, paras air sungai meningkat apabila musim tengkujuh. Pada musim tengkujuh, berlakunya hujan berterusan. Peristiwa ketiga pula adalah sama kemungkinan. Sama kemungkinan ialah sesuatu perkara itu mungkin berlaku atau mungkin tidak berlaku. Contohnya, mendapat nombor ganjil daripada lambungan sebiji dadu. Kecil kemungkinan pula ialah kemungkinan berlaku sesuatu perkara itu adalah kecil. Contohnya, pemakanan yang sihat akan menambah jisim badan. Apabila seseorang yang mengamalkan pemakanan sihat, hanya kecil kemungkinan sahaja jisim badan akan menambah. Peristiwa terakhir pula adalah pasti. Pasti ialah sesuatu perkara itu akan terjadi atau tetap berlaku.
Contohnya adalah Malaysia menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos. Baik, murid-murid. Kita beralih kepada kuis pengukuhan 1. Cuba baca dan dengar situasi berikut dan kemudian jawab dengan menggunakan 5 kebolehjadian sesuatu peristiwa. Azrin melambung sebiji dadu untuk mendapatkan nombor 2. Apakah kebolehjadiannya? Hebat betul murid-murid cikgu. Bilangan nombor 2 yang terdapat dalam sebiji dadu adalah 1 sahaja. Maka jawapannya adalah kecil kemungkinan. Baik murid-murid, mari kita lihat soalan seterusnya. Kin Chan melambung sebiji dadu untuk mendapatkan nombor perdana. Apakah kebolehjadiannya? Sebelum murid-murid menjawab soalan tersebut, cuba kita lihat dadu-dadu ini. Semua dadu adalah sama. Bilangan nombor yang terdapat dalam setiap dadu adalah 6 sahaja. Gambar ini akan menunjukkan dengan lebih teliti tentang nombor-nombor yang terdapat di permukaan sebiji dadu. Antara nombor-nombor berikut, yang manakah nombor perdana? Cikgu harap murid-murid masih lagi mengingati cara mengenal pasti nombor perdana. Nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagi dengan satu dan diri sendiri tanpa baki. Cuba bulatkan nombor perdana yang terdapat dalam sebiji dadu. Maka, sebiji dadu mempunyai 3 nombor perdana iaitu 2, 3 dan 5. Nombor 1 adalah nombor asli ataupun dipanggil sebagai nombor jati. Nombor 4 dan 6 adalah bukan nombor perdana. Ia adalah nombor genap. Ya, betul murid-murid. Jawapannya adalah sama kemungkinan. Ini kerana sebiji dadu hanya mempunyai 3 nombor perdana sahaja iaitu 2, 3 dan 5. Bagaimanakah anda hendak membuktikan jawapan tersebut adalah betul? Baik murid-murid, bilangan nombor yang terdapat dalam sebiji dadu adalah 6. Daripada jumlah tersebut, 3 daripadanya adalah nombor perdana. Jika murid-murid menulis dalam pecahan, ia boleh diwakilkan sebagai 3/6. 3/6 menunjukkan setengah atau sebahagian nombornya adalah nombor perdana. Ya, betul murid-murid. Jawapannya adalah sama kemungkinan. Ini kerana sebiji dadu hanya mempunyai 3 nombor perdana sahaja. Baik murid-murid, kita pergi kepada kuis pengukuhan yang seterusnya. Sheila melambung sebiji dadu untuk mendapatkan nombor ganjil. Apakah kebolehjadiannya? Bilangan nombor ganjil yang ada dalam sebiji dadu adalah 3, iaitu 1, 3 dan 5. Maka jawapannya adalah sama kemungkinan. Cikgu harap murid-murid dapat memahami konsep kebolehjadian dan juga mengambil nota untuk mengingat kembali pelajaran pada hari ini. Baik murid-murid, kita teruskan dengan kuis pengukuhan yang seterusnya. Sila lihat gambar ini. Terdapat 4 jenis guli berlainan warna. Jika murid-murid memilih salah satu guli daripada guli-guli tersebut, apakah kemungkinan memperolehi guli merah? Pandai betul murid-murid cikgu. Kemungkinan mendapat guli merah adalah kecil kemungkinan. Ini kerana setiap satu guli adalah berlainan warna.
Hai murid-murid, cuba jawab soalan berikut. Dalam sebuah bekas terdapat 10 biji kacang hijau. Roni mengeluarkan 5 biji kacang hijau. Kemudian Amin diminta mengeluarkan 2 lagi biji kacang hijau. Apakah kebolehjadian warna kacang yang dikeluarkan itu hijau? Mengapa? Ya, betul murid-murid sekalian. Jawapannya adalah pasti. Ini kerana dalam bekas tersebut hanya terdapat 10 biji kacang hijau sahaja. Baik, murid-murid, mari kita lihat soalan pengukuhan yang seterusnya. Amirah telah melambung duit siling 50 sen. Apakah kemungkinan Amirah mendapat ekor daripada lambungan duit siling tersebut? Hebatnya, betul murid-murid cikgu. Jawapan murid-murid memang betul. Jawapan bagi lambungan duit siling tadi adalah sama kemungkinan. Ini kerana peristiwa ini hanya ada 2 pilihan sahaja, sama ada mendapat ekor atau kepala. Ha, cikgu hendak bagi sedikit info. Permukaan duit siling yang menunjukkan nilai duit seperti 50 sen, 20 sen dan lain-lain disebut ekor. Permukaan di sebaliknya ialah kepala. Cikgu rasa murid-murid pasti mengingat info ini. Soalan seterusnya berbunyi seperti berikut. Bulan Disember mempunyai 30 hari. Apakah kebolehjadian bagi peristiwa tersebut? Hebatnya semua, jawapan bagi peristiwa tersebut adalah mustahil. Mengapa anda kata begitu? Ini kerana bulan Disember hanya berakhir pada 31 hari bulan. Murid-murid, mari kita cuba berlatih menjawab menggunakan bolah berwarna. Nadia mempunyai 10 biji bolah. Di sini cikgu telah susunkan 10 biji bolah. Bilangan bolah berwarna oranye adalah 5. Di sini terdapat 5 biji bolah berwarna oranye. Dan bilangan bolah berwarna merah jambu adalah 5. Di sini ada 5 bolah berwarna merah jambu. Apakah kebolehjadian jika Nadia ingin memberikan 5 biji bolah berwarna merah jambu kepada kawannya? Maksudnya Nadia akan mengambil 5 biji bolah dan bagi kepada kawannya. Bermaksud 5 biji bolah akan tinggal di dulang tersebut. Apakah kebolehjadiannya? Kita boleh bagi jawapan. Okey, cikgu dah bagi jawapan kepada murid-murid sekalian. Okey, yang pertama adalah A, pasti. B, mustahil. C, sama kemungkinan. D, besar kemungkinan. Cikgu bagi sedikit masa untuk menjawab soalan ini. Pandainya murid-murid cikgu. Jawapannya adalah sama kemungkinan. Ini kerana bilangan warna bola yang ada pada Nadia adalah sama bilangannya. Ini bermakna bilangan bola berwarna oranye adalah 5. Manakala bola berwarna merah jambu adalah 5. Maka kedua-dua warna bolanya adalah sama.
Baik, murid-murid, soalan seterusnya berbunyi seperti berikut. Dalam sebuah dulang, terdapat 6 biji bola di mana bilangan bola berwarna biru adalah 5 dan bilangan bola berwarna kuning adalah 1. Syafiq ingin mengeluarkan bola berwarna kuning. Apakah kebolehjadiannya jika Syafiq mengeluarkan bola berwarna kuning? Berikut adalah jawapannya. A. Mustahil. B. Sama kemungkinan. C. Besar kemungkinan. D. Kecil kemungkinan. Cikgu bagi sedikit masa untuk menjawab soalan ini. Tepat betul jawapan murid-murid cikgu. Jawapannya adalah kecil kemungkinan kerana bilangan bola berwarna kuning kurang daripada bola berwarna biru. Ini kerana bola berwarna biru adalah lebih daripada berwarna kuning. Soalan seterusnya berbunyi seperti berikut. Sebuah dulang mempunyai 9 biji bola berwarna biru dan sebiji bola berwarna merah jambu. Hafiz mengeluarkan 9 biji bola berwarna biru daripada dulang tersebut. Apakah kebolehjadian bagi situasi tersebut? Pilihan jawapannya adalah seperti berikut. A. Kecil kemungkinan. B. Pasti. C. Besar kemungkinan. D. Sama kemungkinan. Cikgu bagi sedikit masa untuk murid-murid untuk jawab soalan ini. Hebatnya murid-murid. Jawapan murid-murid semuanya adalah betul. Jawapannya adalah besar kemungkinan. Ini kerana bilangan bola berwarna biru lebih daripada bilangan bola berwarna merah jambu. Hai murid-murid, seterusnya adalah soalan seperti berikut. Dalam sebuah dulang, terdapat 5 biji cawan. Sekiranya Puan Aminah ingin mengambil satu cawan daripada dulang tersebut, apakah kebolehjadiannya? Mari kita menyelesaikan soalan ini bersama-sama. Cuba lihat cawan-cawan di dalam dulang ini. Semua cawan tersebut adalah sama jenisnya. Kebolehjadian mengambil sebiji cawan dari dulang tersebut adalah pasti. Itu adalah jawapan bagi soalan tersebut. Baik murid-murid, pada hari ini kita telah mempelajari 5 jenis atau 5 bentuk kebolehjadian. Ada tak murid-murid masih lagi ingat? Di awal pembelajaran kita, cikgu ada menyebut tentang 5 bentuk kejadian tersebut. Pertamanya adalah pasti. Yang kedua adalah mustahil. Ketiga pula besar kemungkinan. Keempat adalah kecil kemungkinan. Dan yang terakhir sekali adalah sama kemungkinan. Baik murid-murid, cikgu harap anda semua berasa seronok mempelajari tajuk kebolehjadian. Pastikan anda membaca semula nota-nota yang disalin. Jangan lupa membuat latihan yang banyak berkaitan dengan soalan-soalan kebolehjadian. Sampai di sini sahaja pelajaran pada hari ini. Jika murid-murid ingin mendapat maklumat tambahan, sila layari laman YouTube cikgu yang dipaparkan ini. Kita akan bertemu kembali dengan tajuk baru pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Sekian, terima kasih.